Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, peternak digital. Tuki, lihat ayamnya kecil-kecil. Itu sudah umur berapa hari ya? 21 hari. Ini umur ayam umur 21 hari. Dikasih makan pakan pabrik. Satu ayam ini per ekornya kalau sampai umur 2 bulan dia butuh makan 2 kg. Iya. Berarti untuk 100 ekor ayam butuh makan 200 kg. Iya. Harga per kilogram pakan Rp7.000. Iya. Kalau pelihara 100 berarti untuk pakan 1.400.000. Iya. Nah itu nanti untuk harga bibit ayamnya di usianya yang baru netes itu harganya 5.000. Iya. Berarti biayanya 19.000. Per ekor itu biayanya 19.000. Nanti kalau dipelihara selama 2 bulan ayamnya bisa dijual dengan harga 27.000 untuk di wilayah saya ini. Berarti ada keuntungan 8.000 per ekor. Ya minimal 7.000 masih dapat lah ya. Untuk 100 ekor berarti ada keuntungan 700.000 selama 2 bulan. Kalau Anda pelihara 100, tapi kalau Anda pelihara 1.000 Anda ada keuntungan 7 jutaan. Kalau Anda pelihara 2.000 ada keuntungan 14 juta. Lumayan kan pelihara ayam kampung super ini. Nah ini 100 ekor. Nah ini yang agak gede lagi sebelahnya. Aduh. Nah yang ini umur 1 bulan. Ini ada berapa ekor itu? Ada 200-an ekor. Ini hampir panen. Berarti nanti yang besar panen dulu. Kalau yang besar udah panen, nanti yang kecil ikut panen berapa minggu kemudian. Kalau Anda mau panen 2 minggu sekali bisa. Berarti Anda 2 minggu sekali beli DOC atau anak ayam. Setelah umur 2 minggu Anda beli lagi, dibesarkan lagi. Nanti yang besar umur 1 bulan datang lagi, berarti adiknya ya, umur 2 minggu. Nanti kalau sudah umur 2 bulan yang besar panen, nanti yang 2 minggu kemudian adiknya panen yang umur selisih 2 minggu, nanti panen lagi selisih 2 minggu lagi. Jadi sistem muter seperti itu ya. Ini kandangnya disekat-sekat. Ini padahal kandang di dalam rumah ya. Aduh. Tuh. Halo Kiki. Kiki lihat ayam Kiki. Aduh. Pegangan, pegangan. Tuh ayamnya kecil-kecil itu. Aduh. Ya, ayamnya kecil-kecil. Ini umur berapa tadi? 21 hari ya. Ini yang umur 1 bulan. Nih, 1 bulan ini padahal di dalam rumah nggak bau kok. Yuk tutup. Aduh, sini. Ini apa? Ini adalah untuk kandang boxnya. Jadi umur baru netes harus di kandang di sini sampai umur 2 minggu. Di kandang di sini ya sampai umur 2 minggu, dikasih lampu penghangat supaya ayam hangat. Setelah umur 2 minggu ayam sudah mulai besar, kemudian ayam di kandang pembesaran diturunkan kayak tadi itu. Nah,
Ini sirkulasi udaranya lewat atas ya. Ini mulai umur 14 hari dia sudah mulai turun ke sini. Nanti tambah besar gitu ya. Nah, ini seperti itu. Terus itu ada lagi di belakang, kira-kira ada 2000-an ekor. Kalau Anda mau ternak seperti ini, boleh-boleh saja. Anda tinggal membeli DOC-nya atau anak ayamnya. Silahkan cari saja ke supplier-supplier DOC terdekat di kota Anda. Ayo Kiki. Nah, senyum-senyum itu. Hey, senyum itu. Ini. Tuh. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.